اللهم صل على سيدنا. Kamu merasakan nggak, Bill? Kayak ada goyang-goyangnya gimana gitu. Kayaknya ada yang lagi ritual ini. Kemungkinan, tapi wallahualam. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa ni'matillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah untuk sahabat-sahabatku semuanya yang dimanapun berada, yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah. Di kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali. Kita bisa sapa-menyapa doa fidoa Allah hanya lewat sosial media. Dan alhamdulillah di kesempatan ini juga saya sudah berada di suatu tempat yang dimana nanti akan menyusuri tempat ini yang ini tembusannya ke mana, Bil? Lembah kematian katanya. Oke. Ini si Andra katanya ada di sana, tapi nggak tahu benar apa enggaknya. Oke. Pertama-tama yang paling utama kita panjatkan dulu puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit, bumi beserta isinya. Salawat serta salam tidak lupa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada keluarganya, para sahabatnya, mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Ya, untuk sahabat-sahabatku, lebih baik kita salawat dulu aja. Ini kayaknya ada yang datang, ini ada yang hadir, Bil. Hati-hati, Bil. Ya, kita salawat aja dulu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tanfa'u biha anatana wa ta'una ya man amruhu idha arada sayyan ayakula lahu kun fayakun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tadfa'u biha anata'na wa ta'una ya man amruhu idha arada say'an ayakula lahu kun fayakun. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Madu mana, Bil? Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Oke, untuk sahabat-sahabat semuanya, seperti biasa saya menawarkan dulu madu. Monggo silahkan. Bagi yang merasakan letih, lesu, lunglai, ya, dan sebagainya. Ini insya Allah muka musim madu ini kita lagi kereng. Dan insya Allah madu ini bisa untuk mengobati penyakit medis dan non medis. Semuanya atas izinnya Allah, ya. Dan alhamdulillah banyak saudara-saudara kita yang sudah merasakan khasiat dan manfaat dari madu ini. Dan saya juga tidak hanya untuk menawarkan kepada penjenengan, saya juga menawarkan untuk pada diri saya sendiri. Karena sebelum kepada orang lain, saya tuh tes dulu kepada saya. Dan alhamdulillah ini, ya, saya juga merasakan khasiat manfaat dari madu ini. Badan terasa enak, sering merasakan was-was, alhamdulillah. Kadang suka ada rasa was-was, kenapa? Kita perbanyak istighfar, ya, terus minum madu, alhamdulillah menjadi tenang. Dengar nggak, Bil? Tengah hutan tapi kayak ada suara kereta, ya, terus kayak ada suara palang pintunya, nik, nah, tut, kata. Apakah deket ke pintu kereta? Nggak mungkin, jauh, ya. Dengar nggak, guys? Katanya. Ya, next. Kita lanjut aja. Yuk. Tunggu dia. Yuk.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sholli. Bil, baca Bil, kata-katanya apa Bil? Bekerja keraslah karena ada hinaan yang harus segera kita buktikan. Wis, apa tuh kata-kata motivasinya lumayan mantap kan? Bekerja keraslah karena ada hinaan yang harus kita buktikan. Jadi ketika ada orang yang menghina kepada kita itu bukan menjadi diri kita ini apa namanya? Down. Harus menjadi kita semangat dan kita buktikan hinaan itu kepada orang itu. Ya kan? Menjadi motivasi agar kita menjadi sukses gitu kan. Mau dihina, mau dicaci, mau dimaki. Bodoh amat. Yang penting kan oh si Tain tuh preman kebon kosong tuh oh si Dalung Dalung siapa Bajengot ya kayak Dalung sih ya tapi yang satunya siapa lagi tuh kalian tunggu dulu di sini ya ini satu ya jaga orang ya saya lapor dulu. Purasu. Rampes. Dari kandaku? Iya, Dinda. Wis. Dari mana aja? Kanda Dinda. Kanda nunggu-nunggu. Oh, maafkan Dinda, Kanda. Iya. Kanda di luaran sana banyak sekali masalah. Masalah apa itu, Dinda? Ya, ada satu yang namanya YouTuber. Namanya Adin, kamu oh, Adin salah. Lagi, Adin lagi. Dinda. Iya, selalu Adin mengganggu dan menggagalkan rencana Dinda. Waduh. Seperti itu. Iya iya iya. Dan anak-anak pun masih banyak yang terluka. Coba harus gimana ini mengatasinya, Kanda? Ya sekarang begini aja, kita harus cari itu yang namanya Adin. Ya, harus cari memang. Ya, harus cari. Kita harus bisa mengatasi. Jangan berisik, Bill. Kalau belum bisa diatasi, dia selalu mengganggu. Kami, dia ya, itu Dinda. Orangnya licik. Iya, Dinda. Licin ya. Sekali. Ya. Seperti belut dia. Iya. Licik, licin selalu begitu. Bisa menyamar itu harus hati-hati kita. Terus gimana menurutnya? Pokoknya kita harus benar-benar cari itu Adin itu harus cari. Gimana caranya juga kita harus cari itu. Eh, ngomong-ngomong, aku kangen nih. Ya sama. Kangen. Kanda juga Dinda kangen. Udah lama kita nggak bersuah ya, nih. Iya iya. Cantik amat sekarang ini Dinda. Cantik dong, sekali. Kanda kangen nggak? Bukan kangen lagi, kangen sekali. Ayo kita mulailah. Benar-benar udah kangen sekali. Kanda malah pacaran. Dinda juga kangen. Bil, jangan mau kamu Bil, malah kamu ini kenapa kamu? Sama Dinda. Hah? Kangen sekali. Kamu ini sini. Ini Yan Bil, apa? Aduh, kangen benar. Ya. Ya di situ. Benar-benar Kanda kangen sama Dinda. Ini. Dari mana aja gitu. Yeah, Dinda tadi kan udah ngomong. Iya. Dinda lagi banyak urusan oh, iya, di luar iya, sana iya, iya, iya. Banyak sekali iya. Orang-orang yang mengganggu yang namanya Adin itu apalagi iya. Iya. Harus dibasmi itu. Lapor Nyai, kita jaga aja di bawah. Iya. Wish. Maaf Guru. Maafkan. Dibilangin jangan dulu jangan kesini. Dulu kesini. Maaf maaf Guru. Dibilangin jangan dulu kesini. Iya Guru. Ya, maaf. Udah, sekarang kamu jaga di situ aja. Siap. Kamu ini ya. Sono. Siap. Sono. Kamu jaga di sono, tapi jangan melihat ke sini. Kamu baik, juga baik, ya. Guru. Ya. Udah ke sono. Mereka jaga di situ ternyata. Mereka jadi kambing ini. Kambing cungik. Kangen bener gitu.
benar-benar kangen kanda ini. Sama. Udah lama kita nggak ketemu. Ini malah kita nonton orang pacaran, Bil. Benar-benar cantik ini. Dinda ini cantik sekali. Makanya kanda kangen sama sekali ini. Kangen, benar-benar kangen. Anda jangan hidup dulu kanda, itunya kita bermesraan dulu aja. Iyalah, iya. Biar lama dulu ya. Kita bermesraan dulu ya. Sendiri ngomong. Aduh, rasanya udah nggak tahan nih. Udah lama kita ya. Mungkin segitulah gitu. Jumpa ya. Iya. Enggak bermesra-mesraan. Iya. Karena ilmunya sudah sampai mana? Ini si Anda. Kamu lagi juhro ini. Juhro. Kamu ada apa ini? Dari mana aja kamu? Dari mana aja ini? Sama ini. Mau juhro mah enggak marah ya? Jebak sama si Adin. Si Adin lagi. Hampir ketangkap. Terus gimana? Kamu? Saya berubah menjadi pohon pisang. Terus kamu kok langsung bisa bangun lagi? Ya kan saya punya jimat ini, gurunya si Adin. Gurunya si Adin. Siapa itu gurunya si Adin itu? Si Samsudin. Samsudin. Iya. Samsudin. Tapi dia sekarang berarti dia tahu ya. Udah kayak ayam kacau. Sayur. Wah. Dia ini beras ketan gitu. Si Adin sana. Saya nyuri jimatnya. Dicuri. Bagus, iya. Kamu pintar juga ya. Iya, nyuri. Iya. Emang kamu harus pintar ya. Jangan jadi dikirain saya kamu mau jadi murid yang pengkhianat, hilang beberapa hari, enggak muncul-muncul. Sayangnya itu kemarin itu berubah pohon pisang, bukannya saya berubah jadi pohon pisang. Apa? Saya itu sebenarnya saya, coba penglihatan dari si Adin itu, saya pohon pisang. Oh, masih bisa ditipu juga dia ya. suka. Jadi kan nyai kan nyai. Seperti kayak gini harus pintar. Iya, emang harus bisa mengelabui dia kita ya. Jangan dia aja yang bisa ngelabuin kita. Untuk ada jimat ini nyai. Untung. Pepet saya juga. Lain kali kamu hati-hati ya. Soalnya kamu murid kesayangan aku. Oh pantas. Ya, Adin itu sangat licik Ki. Licik, memang benar-benar licik. Buktinya kan Ki, tiap tempat kita datangi selalu dia itu hadir. Selalu dia tahu gitu. Iya. Saya gak tahu. Iya herannya. Bener guru. Ya, bener licik bener itu ya. Iya bener. Licin guru. Gitu ya. Kayak iya. Belut lah. Susah ditangkapnya gitu ya. Adin. Iya. Udah kamu sekarang ke sana dulu ya. Guru mau senang-senang dulu gitu. Iya guru. Ya. Ya. Guru mau in the hoi. In the hoi. Bungkus ya guru. Bungkus nanti sisanya kamu ya. Ikutan dong guru. In the hoi. Kamu selamat juga Juhro. In the hoi. Ya, malam ini ya. Parah. Kita sudah lama ya. Mana sekarang segeran dong. Saya kan itu habis berubah itu 2 hari kan saya bisa sembuhnya. Benar-benar udah lama kita. Untung ada jimat ini. Kangen sekali. Kangen, benar-benar kangen. Saya nyuri. Sama Dinda ini. Dinda juga kangen kanda. Adin licik. Ayo kanda. Badannya bagus sekarang ini. Baru beberapa hari gak ketemu. Kanda cuma bisa ngerayu aja. Bukan merayu sebenarnya gitu. Bohong ya bener, kanda ngomong bener. Itu. Bener, bukan bohong kanda ini. Bener. Bener. Kanda. Ya. Ya Dinda. Kanda kayaknya bau deh. Kanda belum mandi ya? Udah. Bahkan pakai minyak wangi segala. Bau kelek, kanda apa? Ampun, Nay.
bukan keles itu mah, minyak wangi. Kayaknya bau hapuk, bau enggak. Lalai badot. Bukan Mali, lalai badot ya. Ini mah. Minyak wangi. Coba. Dan cium aja tuh. Wangi sekali. Wangi kan? Wangi sekali, Dinda. Wangi. Iya, wangi kelek. Tapi kangen itu ya, walaupun bau keleknya sedap, sedap. Sedap sekali ya. Iya, sedap. Karena itu kangen, benar-benar kangen. Tanda. Iya, Dinda. Nanti kita akan mengumpulkan anak buah kita dulu. Iya. Kita picking di sini. Iya. Kita akan menaikkan kesaktian kita. Iya. Untuk menyebak ya, si Adi nanti. Iya, ya, Dinda. Ya, kita panggil. Ya. Juhra. Siap, Dan. Panggil semua teman-temanmu. Prajurit. Ayo. Kita briefing dulu di sini. Siap. Siap, Nyai. Ya. Ya. Ayo, duduk sini. Kita briefing dulu. Briefing. Ngeri juga. Ada apa, Nyai? Guru gimana kita rencananya ini, Nyai? Nih, guru besar yang akan menangkap untuk menangkap Adin. Menjebak si Adin itu. Menjebak si Adin itu. Kita harus bisa menjebaknya, memancing supaya dia muncul gitu. Baik, ya. Baik, guru. Ya. Muncul. Atur strategi gini, ya, guru. Ya, atur strateginya. Jadi kalian nanti atur strateginya di sana satu, di sana satu. Satu. Jadi kita harus menyebar gitu, ya, biar pojok menyebar. Gitu ya. Sementara itu, guru sama guru besar, Nyai ya, sama guru besar mau menaikkan kesaktian dulu. Iya ya, benar ya. Guru. Ya. Tujuh guru, tujuh. Ya. Biar si Adin itu kalah itu. Ya, kalah. Harus dikasih pelajaran ya. Dia itu. Ya, memang. Orang itu licik sekali. Benar kan? Licin, licin. Licin, susah ditangkapnya itu. Ya. Si Adin betul, itu betul, bisa betul. Ditangkapnya itu. Memang begitulah, Kanda. Iya, Dinda. Dinda pun di luaran seperti itu. Iya. Dibikin pusing sama dia. Lalu tahu dia itu. Gimana-mana Dinda kemana? Pasti ada. Pasti ada dia yang muncul ya. Iya. Pasti si Adin itu muncul ya. Setiap kita mengadakan ini, dia pasti muncul. 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 Ya makanya jadi itu guru, kita harus jebak kali ini ya, dia. Kita jebak aja, setuju, kalahkan bro. Aja. Ya, kita kalahkan itu si bila Adin. Perlu kita ke kali sono apa? Lembah kematian apa? Iya, benar. Ya, kita bawa ke sono. Ya. Kita tumbalkan aja. Lembah kematian, guys. Ngeri si Adin mau dibawa ke lembah kematian. Biar pancing si Adin datang ya, ke sini. Kan di sini ada guru menyebar besar. Aja menyebar. Ya, ya. Siap, menyebar. Siap. Ya. Sekarang kalian sebar, menyebar. Baik, Nyai. Baik, ya. Guru. Ya. Cari tempat masing-masing. Guru. Ya, siap. Guru. Ya. Ya, ya. Hati-hati ya. Hati-hati. Hari ini sih sangat licik. Sangat licik. Ada wibawanya di sini. Kalian ke bawah sana jaga-jaga. Kasih kesaktian aja. Tapi kalau kemarin udah sangar banget. Terus kita Dinda gimana? Harus menambahkan kesaktian kita. Waspada kalian. Ya. Guru selama ini ditinggalkan sama Dinda. Ya. Kanda sudah bertambahkan ilmu Kanda. Bukan bertambah lagi, sudah kuat. Sudah kuat. Sudah kuat ya, ya. Kanda ya. Iya. Bil, kamu melihat kayak gitu hanya pengen Bil. Sama Dinda. Kamu ini masih anak kecil. Tahu apa kamu Bil? Awas hati-hati dia. Siap-siap Dinda. Oke. Dinda akan siap-siap. Lebih baik kita pergi aja Bil. Kita pergi dulu Bil. Tuh si Juhru parah tuh lihat tatonya. Ngeri juga. Nih, preman kebun kosong nih, guys. Agak di atas. Dia suka muncul di mana aja itu. Kita pergi dulu aja Bil. Biarkan dia mau menaikin kesaktian kayak mau menaikin apa kayak.
kita terus ya strategi. Si Ki Jenglot nggak ada wibawanya di sini ya. Deh, kita atur strategi dulu, kita terus ya strategi. Biarkan dia. Oke. Kita atur strategi dia untuk pesawat sebelumnya. Kita tutup dulu air kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.